Dari santri untuk Indonesia. Di tanah ini aku berdiri, tanah yang terlampau menjadi darahku. Di bawah langit biru, gunung menggapai cakrawala. Matahari terbit dari timur, bulan memeluk malam dengan cahayanya. Perkenalkan, namaku adalah Ahmad. Aku memang seorang santri, tapi aku sangat rindu melihat Indonesia maju, karena aku mempunyai mimpi dan harapan. Tugasku hanya satu, yaitu memperjuangkan hak dan kewajibanku sebagai anak bangsa. Tekadku hanya satu, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih baik, karena Indonesia yang maju akan terwujud dengan harapan yang baru. Dulu aku pernah bermimpi, namun ini bukan mimpi biasa. Mimpi tentang apa itu arti kemerdekaan sebenarnya, dan juga apa itu detik-detik proklamasi. Mimpi ini terus memaksaku untuk memahaminya. Mimpi itu adalah apa arti kemerdekaan. Untuk memahami arti kemerdekaan, akankah aku harus merasakan betapa mencekamnya peperangan? Haruskah aku merasakan panasnya timah yang menembus dada? Sekali lagi, apa itu arti kemerdekaan sebenarnya? Kulangkahkan kakiku menuju sang pencipta, karena ku yakin kemerdekaan itu ada karena rahmatnya. Kucurahkan isi hatiku padanya, hanya syukur dan doa yang bisa kuungkapkan. Karena inilah caraku memahami di balik arti kemerdekaan.